Halo, semua. Semoga sehat selalu, keenakan semua ya. Dimudahkan, tidak lupa saya doakan dimudahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya. Oke okay, kan, untuk kesempatan kali ini saya mau merakit cek kanon ke RCA ya kan ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Ini sudah saya persiapkan materialnya. Merakit sendiri lebih lebih apa ya kan? Lebih ngirit ya daripada beli jadi lumayan juga harganya kalau ini mungkin budgetnya sekitar kurang lebih 30-an kalau beli yang bagus itu sekitar 80-an ini sudah saya solder pucuk- pucuknya kan terus ini minnya saya kasih eh, isolator bakar ya Oke langsung kita solder dulu. Kita uh, saya tancapkan di sini kan uh, Fungsinya biar tidak melelehkan karet Apa plastik yang Material plastik yang di tengah ya Soalnya ini jaraknya cukup Cukup dekat Jadi kalau nanti kepanasan leleh Jadinya bisa shot ya kan ya Makanya kita tancapkan seperti ini Biar tidak Uh, tidak leleh ya. Tidak menggeser. Oke okay kan? Kita solder dulu. Jangan lupa di ini dikasih isolator bakar ya kan ya. Untuk safety ya. Untuk safety. Kan, seperti ini terus kita kasih isolator lagi kan ini potongan kabel yang bekasnya ini ya Oke seperti ini kan ya, ya. Kita masukkan pelindungnya. Oke. Okay. Cek RCA-nya sudah siap. Kita cek pakai multi kan. Shot atau tidak. Oke, okay. tidak bunyi ya kan ya. Oke, okay. berarti sudah normal. Terus canon nya oh yang merah ya kan ya, yang merah kita ikuti urutan urutkan yang merah. Ini kabel stereo ya kan, kabel stereo jadikan satu biar lebih kuat ya. jangan lupa ini kan kadang-kadang kita udah solder tapi lupa buka soldernya lagi terus yang ini yang jack kanonnya ini kan kemarin kan sudah kita ah, di video saya yang lain ada cara mencari signal ya mencari signal di dari outputnya mixer itu di nomor 2 nya kan di nomor 2 itu signalnya minnya di groundnya di nomor 1 berarti ini disambung ke plusnya di sini minnya di sini kan Oke kita sambung posisinya seperti ini yang sebelah kanan ini apa plus yang eh yang sebelah kanan ini maaf min yang sebelah sini yang sebelah kiri signal ya kan ya berarti yang atas ini dianggurkan saja Jangan lupa kasih isolator ya kan Untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan Oke okay. Seperti ini kan Ini nomor satu Nomor dua Terus kita Masukkan isolator bakarnya Oke Sudah siap Terus dicek lagi kan, nomor satu oke, okay. nomor dua oke, okay. tidak terhubung dengan minyak oke, okay, terjadi kan.